sekarang kamu sudah lulus SMP dan sekarang beranjak ke SMA. Terus kenapa, Pak? Bapak pengen kamu sekolah lebih tinggi lagi. Kayak apa yang tinggi? Begitu. Bapak pengen kamu menjadi anak yang baik dan berkualitas. Untuk itu, Bapak pengen kamu masuk pesantren. Ya, kalau ke pesantren sih, Pak. Nih, ada wasiat dari ibu kamu. Coba baca sendiri. Oh, sejak apa dulu kamu bisa jadi pesantren? Surat wasiat. Dear anakku. Dia artinya anak itu saya. Allah, sorry. Itu bisa apa, so sweet itu ya. Sejelek-jelek kamu, ibu kamu sayang sama aku. Nah, sebenarnya berat hati sekali. Berat sekali hati ibu untuk memutuskan ini, Komar. Untuk menjebloskan kamu di pesantren. Bukan menjebloskan, maksudnya. Asal tulis nih, mamet nih, semua nih. Untuk memasukkan kamu ke pesantren yang ada di Tangerang, yang bernama Darul Kolam. Mengetahui sekjen ISKE, Pak Haji, sekretaris. Gak usah, Pak, saya setuju, Pak. Kenapa harus pesantren? Ada di sini dulu. Mendingan enggak. Enggak boleh di sini dulu. Bisa dong ngelain ya. Mendingan ke SMA, Pak. SMA tuh bisa main gitar. Balapan dan soal. Bukannya gitu, deh. Bapak pengen kamu jadi anak yang lebih baik. Lihat dong kamu. Nuruh amam dulu. Istri saya empat, mobil saya nggak ada. Terus ya, kalau contoh lulusan SMA, tahu nggak? Lebih siosu, salah. Terus nih dituangin, tahu nggak dituangin? Ya ini lulusan SMA semangsa. Tahu nggak dia tangannya? Tapi nggak lulus kerjaan gimana? Tangannya tuh ya, udah kayak tanganku banyak, udah kayak plastika kemarin. Rumah sakit sih, rumah sakit. Duitnya dari mana? Ini dari bapak, satu bapak. Ya, oke. Tapi yang duit. Si bapak mengismin. Gak pernah kaya sih, Pak. Makanya kerja. Kamu sudah kasih. Pak. Ya udah, sekarang kamu ambil barang-barang kamu. Kenapa semuanya sudah ada. Siap-siap pergi ke pesantren. Terus kita gimana nih, Pak? Kita taruhnya di kamar. Kamar jauh, di sana, Pak. Berarti pergi bayar. Selamat tinggal. Selamat jalan. Jadilah anak yang baik ya. Mak. Ya, Pak. Oke, Pak. Tunggu dulu. Kenapa, Pak? Kamu ada uang gak? Oh iya, saya lupa, Pak. Nih, Bapak ada 20 ribu. Ya Allah, 20 ribu, Pak. Buat naik ojek habis. Ya udah, kita ada motor Bapak ngomong. Kamu, seperti itu. Ini motor legenda dari mana, Pak? Jelek amat.
Dulu nyari dulu.